Halo sobat AC Liga, kembali lagi sama admin di sini. Ya, di video kali ini kita akan membahas mengenai jadwal pertandingan turnamen Taulun 2022 pekan kedua beserta klasemen top skor dan top asis sementara Taulun Cup 2022. Oke, langsung aja kita bahas, bos. Berikut ini merupakan jadwal pertandingan pekan kedua turnamen Taulun 2022. Pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 akan ada pertandingan antara Timnas Panama versus Timnas Argentina pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat live di RCTI Plus. Dan akan dilanjutkan dengan pertandingan antara Timnas Prancis versus Timnas Arab Saudi pada jam 22.30 waktu Indonesia Barat live di RCTI Plus. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 akan ada pertandingan antara Timnas Ghana versus Timnas Indonesia pada jam 18.30 waktu Indonesia Barat live di RCTI dan RCTI Plus. Dan akan dilanjutkan dengan pertandingan antara Timnas Meksiko versus Timnas Venezuela pada jam 22.30 waktu Indonesia Barat live di RCTI Plus. Dan yang terakhir pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 akan ada pertandingan antara Timnas Jepang versus Timnas Komoro pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat live di RCTI Plus. Dan akan ditutup dengan pertandingan antara Timnas Aljazair versus Timnas Kolombia pada jam 22.30 waktu Indonesia Barat live di RCTI Plus. Berikut daftar klasemen sementara turnamen Taulun Cup 2022. Untuk grup A di peringkat pertama ada Timnas Argentina dengan torehan 3 poin. Di peringkat kedua ada Timnas Panama dengan torehan 2 poin. Dan di peringkat ketiga ada Timnas Prancis dengan torehan 1 poin. Sedangkan untuk grup B di peringkat pertama ada Timnas Venezuela dengan torehan 3 poin. Di peringkat kedua ada Timnas Meksiko dengan torehan 3 poin. Dan di peringkat ketiga ada Timnas Ghana dengan torehan 0 poin. Dan yang terakhir untuk grup C di peringkat pertama ada Timnas Jepang dengan torehan 3 poin. Di peringkat kedua ada Timnas Komoro dengan torehan 2 poin dan di peringkat ketiga ada Timnas Kolombia dengan torehan 1 poin. Berikut daftar top skor sementara turnamen Taulun Cup 2022. Di peringkat pertama ada Santiago Castro dari Timnas Argentina dengan torehan 1 gol dan disusul oleh Daniel Perez dari Timnas Venezuela dengan torehan 1 gol. Berikut daftar top asis sementara turnamen Taulun Cup 2022. Di peringkat pertama ada Brian Nicolas Aguer dari Timnas Argentina dengan torehan 1 asis serta ada Kova Urbina dari Timnas Venezuela dengan torehan 1 asis.